Mungkin kelanjutan pengajian bicara masalah la ilaha illallah. Bahasan ulama arah telu tingkatan golongan dengan sah baca kalimat la ilaha illallah. Pertama tingkatan atau martabat mubtadi, sepaling bawah, amun cadang anak sekolah masih SD, masih ibtidaiyah. Nah, kedua tingkatan mutawasit, pertengahan, ya tahulah sanawiyah, aliyah atau SMP, SMA. Nah, ketelu adalah muntahi. Muntahi niki adalah yang paling tinggi. Wah, kuliah cari anak sekolah. Nah, tiang belum mungkin betau masih tulik mubtadi atau taik tingkatan sampai sanawiyah atau aliyah atau sampai tingkatan paling atas muntahi wah kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. I'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala, adapun orang yang menyebut kalimat la ilaha illallah atas tiga martabat. Pertama martabat mubtadi, martabat mutawasil dan martabat muntahi. Pertama-tama kami mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama si ijan tiang lungo kesehatan keafiatan, ijan tiang lungo iman Islam tauhid ma'rifat, sehingga pada pagi hari di tempat yang mulia yang pulung boleh hadir dalam rangka kita sama-sama bersilaturahmi, sama-sama kita hadir dalam majelis ilmu, kita bicarakan ilmunya Allah sebagai bekal yang pulung untuk takarrub dan ta'abbud, untuk mendekatkan diri dan mengabdi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini tercatat sebagai amal ibadah yang mulia, diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam ngiring aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan selawat yang senantiasa tiap lalu baca setiap hari setiap saat menjadi wasilah perantara penyampi tiap lalu kepada ma'rifatullah dan segala urusan tiap lalu dijad kemudahan si Allah subhanahu wa ta'ala dan nanti pada hari kiamat yang perlu dijan syafaat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai jelo lema jam detik iki yang perlu masih dijan kesehatan. Masih dijan kehafiatan. Masih dijan hidup, dijan nikmat bisa menerima nikmat dan bisa menikmati nikmat. Kehadiran tiang pelongo oleh tausa mulia majelis ilmu kita bicarakan yang mulia yaitu ilmunya Allah sebagai bekal tiang pelongo untuk menghadap kepada yang maha mulia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk memanfaatkan, menggunakan nikmat sehat, nikmat tenaga, nikmat umur, dan nikmat-nikmat yang lain. Pertama, keuntungan yang perlu hadir majelis ilmu mursilaturrahmi. Buat silaturahmi kanci pada jamaah sambil jagole macam tandang batu saling kenal sambil ngerepak-ngerepak salam tanda cekik niki ini kelebihan hadir majelis ilmu. Jadi tahun silaturahmi, mau silaturahmi saling kenal mengenal. Mudah-mudahan dengan pengiringan terkumpul majelis ilmu barah niki, mulemak mudah-mudahan hadir terkumpul di surga barang-barang. Sehingga lemak arah suku dengan teponis si malaikat tak meneraka. Nimina teponis si malaikat kamu nakam tau nani mu ketegur si nenek naman tamah jok neraka dulu ketuan sholat-sholat munt ketuan wayah sangka mata meneraka apa lagi gawe di dunia di mengaji di gemes di mah teman dari tuan guru kali saya tuan guru penuh kenyaring ketili nah di mah teman dari dengan saya ngaji belok kelok kelok lampak nu ini kau teman teli sakit mata ketili. Terus demah demen nolik dengan sak kasihan dengan sak ngaji nu arah baik batur-batur sak ngaji nu ni yang milu ngaji ni batur nu lagu itu demen sak ngaji nu oleh batur nu ni demen oleh batur ni nu nah arah tu demen nu ni nah iya lantaran burung tak meneraka nu kan maulah. Nah, nikir kelebihan, kelebihan ilmu, apalagi makin kumpul barak nikir. Demen si ilmu, demen kaca batu sakan cinta
tuntut ilmu, mau demen kanci saya tahu tengaji, demen ibu? Alhamdulillah. Para masjid, para kalau para kesimriang. Nah, niki kelebihan, iya kelebihan tuntut ilmu, ah, jari loe kelebihan, mau ilmu, mau silaturahmi, diman pahala malik, diman langkah dimin terlampau oleh balik, selangkah dimin terbelengkak, selengkak niki nilain barak pahala ibadah setahun. Nah, niki ro kelebihan, alhamdulillah. Makin kelemak niki mau terhadir majelis ilmu manfaatan tetaparan tenaga umur kesehatan tiang puluh. Makin terlanjutan pengajian bicara masalah la ilaha illallah. Basen ulama arah telu tingkatan golongan dengan sah baca kalimat la ilaha illallah. Pertama tingkatan atau martabat mubtadi, sepaling bawah amun cadak anak sekolah masih SD, masih ibtidaiyah. Nah, kedua tingkatan mutawasit, pertengahan, ya tahulah sanawiyah, aliyah atau SMP, SMA. Nah, ketelu adalah muntahi. Muntahi niki adalah yang paling tinggi. Wah, kuliah cari kanak sekolah. Nah, tiang peluh makin mbetau masih tulik mubetadi atau taik tingkatan sampai sanawiyah atau aliyah atau sampai tingkatan paling atas muntahi wah kuliah. Nah, selit teman sampai juga terike makin dibicara juru kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat la ilaha illallah niki adalah bilang jelo, bilang kelema, bilang saat, bilang waktu terbaca. Lebih-lebih baru bah ditetung ditawitung bacaan silui diman bares hingga setengah ji masing-masing tiang belukun niki seribu setengah apa zikir masing-masing tiang pelonggur mukpir ribu mau. Nah, ia pun tukang hitung mami parahan berduit tak sebih pelik belu sehingga di dua hompeh jauh tadi ke munopeh jauh jika tahu tipa kembawa nota pelonggur si belun ada seribu isin tasbih nu. Jadi minah tutup seribu yang bertengkah berarti masing-masing tiang belukun niki baca la ilaha illallah seribu kali mupira kancit makin niki iya wah mau mutahadihan tiba sak tertulis bares sak tersebut bares tiba sak terzikiran mau nuhina amat masih sehingga amun pahala patihe ke apa nama pahal patihe ndik nah barak oleh dunia amun berdua kepen seribu muat terbagi makin kancin ter sepuluh pada pira pada satu terbagi sah seribu pada satu sampai kancin ter sepuluh niki oleh dunia lagu mulai akhirat sekik misal makin sekali baca patihe sepuluh tahadihan pada sekik mau mau nyacap sekik ini pada sekik ini nak terbagi patihe ini aku jadi kerja sepuluh yang lain pembagian di akhirat kan cari dunia mulai dunia terbagi misal makin seribu kacir sepuluh pada satu yen. Nah makin amun seribu kali yang terzikir atau baik kacir yang tersepuluh ini pada satu pada seribu no. Ini si adil nenek
Nah, niki kelebihan tazikiran jamaatu inamat. Nah, masalah la ilaha illallah biasa terbaca. Lagu makin isi nak terboyak. Sak biasa terbaca niki adalah isi dengan kalimat la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah termasuk kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kalimat saya sita nenek nu ada seki. Ha? Berarti amun terucap la ilaha illallah, ita aku ita yakini bahwa Allah niki ada seki. Pedas. Nah, sekedua kalimatul Islam. Amun wah manusia yang ucap la ilaha illallah berarti Islam. Sehingga amun wah ucap la ilaha illallah termasuk manusia muslim wah beragama Islam, haramun maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram tipat dengan sa wah ucap la ilaha illallah niki terganggu harta benda, tersugulan darah, terhina kehormatan. Sehingga wah termasuk orang yang muslim. Andin misal makin dengan sebuah cerita, sebuah kisah Nabi Musa lah. Bukan Nabi Musa. Bukan. Mungkin aran tu lemak tu boya. Pokok tu atau aran dulu. Nabi Musa hidup oleh zaman Fir'aun. Nabi Musa liwat oleh sepuk rorong, sepuk elesan liwat. Mudait dengan toak wah bongkok, wah toak tegati wah ukuran wah jana sirup tanah wah si toak bongkok. Ha? Mu dengan toak niki yang kena berandangan kaji api. Api ya anu badang bintu na api diki sin sembah. Sujud oleh api, ngangguk-ngangguk oleh api, nya ke sembah api. Musi rapatang si Nabi Musa papu bahasa Nabi Musa muzukam sana tak bodoh hazanna pira tahun sembah sang apa api niki papu bahasa Nabi bahasa papu no munzu arba'i mi'atin watas iwatis ina sana kengonek sembah api ni arak 450 tahun 450 tahun arak berumur 400 sedikit darah. Singa zaman lain ibilu-bilu umur. Ha? Fir'aun dah 600-an umur. Sak 600-an tahun niki irup Fir'aun di luar sakit-sakit otak. Kayaknya sakit gigi. Di luar. Yang pun lantaran di luar sakit otak, di luar sakit tian, di luar koreng, segala macam. Di luar tesi penyakit. Yang pun aku diri jadi nenek. Ana rabbukul Rabbukumul a'la, aku nenek sa paling atas. Nu Fir'aun sama Nabi Musa tahu mulai. Nah, jadi jawaban papu niki kengonek sembah sa aparan api 450 tahun. Mu beketuan Nabi Musa tiba papu. Papu ndek memelet-melet engkah sembah sa aparan api ni. Ndik memelih-melih sembah nenek. Gamak tadi. Aku 400 tahun siwa 10 tahun sembah aparan api ini. Aku demen mai idap. Kadang-kadang yang benang-benang mai idap. Nyaman ku ni. Lagu nani meni tadi. Amu aja terima kesin nenek. Entang kejak sembah Allah. Jaka
engkah kasembah aparan api. Nah, ya ampun basir Nabi Musa. Coba mai jelasan basir dengan tawak papu. Coba jelasan tentang Islam. Mbi Islam nu. Nah, nu papu, Islam nu adalah nenek araseki. Ya, saya tersembah dina papi. Saya nenek nu. Ia pihak langit, ia pihak bumi, ia pihak gunung, ia pihak segala macam lantong api saya sembah nu masih nenek pihak papu. Oh, nah, milin tak masalah. Milin tak masalah. Amunuja mai. Amunuja terima si nenek. Engkah kak sembah api, muni yak sembah milin kata masalah. Langsung ucap asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Jadi ni minua ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Berembijangan si cemuh si senang sambil nyurak di dasangan. Situ duduk balik nyurak. Sambil nyangka sak tutup balik si nyurak si cemuh lalu ni tahu angan mun pelot. Langsung palang. Goreng-goreng si Nabi Musa. Jadi ngeruit. Ya. Kembik dua ayah nanti kemudian. Tetap. Mati. Nah, mati itu tercerita si nenek. Bahwa dengan papu ini dah kanjak 450 tahun sembah seapi di nuah sembah aku maun adalah surga dit maun adalah perhiasan surga si kalimat arah sekali la ilaha illallah arah sekali mengucap la ilaha illallah dosa salah 450 tahun sembah api diki bis bis terhapus. Alhamdulillah makin tiang pelunggut setiap saat setiap waktu nimit lumba jodriki di teman mulai ngaji zikir bahas diminta selesai zikir insyaallah jaminan adalah surga. Saya yang dicemuh kayu untuk surga mbicot milih atas atau di bawah. Sa paling atas niki wah tiket surga sa paling atas la ilaha illallah. Sehingga niki adalah menyangkut kepada Allah la ilaha illallah. Mai tu boya. Kalimat la ilaha illallah pertama 4 kalimat. La ilaha illa Allah. 4 kalimat la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah telu. Muhammadun Rasulullah telu kali kalimat. Berarti 4 terumbuk telu pira? 7. Nah, 4 kanca 7 niki, 4 kanca telu adalah 7 niki menunjukkan bahwa niki si luas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kembali namun taboya mungkin langit tarah pitu bumi tarah pitu kemudian pelit tiang pelungguh niki sifat nenek arah pitu jelu arah pitu jelu masih kena kena pejelu di atas semua arah pitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Arab itu. Nah, mungkin namun tahuikan bahwa tiang pelungguh diki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Arab itu kalimat artinya tetap alam amalan dalam jangka pitu jeluk. Pedas? Mungkin temui huruf. Mbe huruf. Huruf kalimat la ilaha illallah Arab 12. Muhammadur Rasulullah harak 12. Biye la 2. La lam gunting no.
Bukan dalam konteks. Dua. Lam kanji alif. Kemudian ilaha telu. Alif lam ha. Telu kanji dua pira. Kemudian illa telu. Alif lam alif. Illa. Telu kanji balu pira. Telu kanji lima pira. Balu. Balu. Kemudian Allah harap empat. Alif lam lam ha. Empat kaji balu. 12. Berarti kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. Kemudian makin Muhammadur Rasulullah ada 12 masih. Muhammad mim ha mim dal. Pira? Kemudian rasulu telu ra sin wau lam. Pira? Empat. Empat kan empat pira? Nah, kemudian Allah Rasulullah kan? Kalimat Allah empat. Alif lam lam ha. Empat kan je balu? 12. Nah, berarti niki adalah kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Berarti 12 kan je 12 pira? 4 likur. Sedangkan irob yang pelungguh oleh dunia niki sejauh semalam pira jam? 4 likur jam. Saya ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dosa salah ansa 4 likur jam niki terhapus kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Ya ampun, ia si tersumpel lawang sa 12. Oleh awak niki ada 12 lawang. Sumpel si huruf la ilaha illallah. No. Ha? Ia si tersumpel, ia si tepersi. Huruf sa 12. Sehingga oleh awak tiang puluh huruf niki ada 12 lawang. Luas lawang yang terparan. Ia sak gawe solah, ia sak gawe lengi. Ia sak gawe pahala, ia sak gawe dosa. 12 lawang. Sak pertama 2 penentang, 2 lawang. Ha? 2. Kemudian 2 kentok. 2 lawang hidung. Sekik bewih. 2 ima. 2 naik. No, sekik oleh bawah. 12 selawang sumpel si huruf la ilaha illallah. Berarti setiap mengucap la ilaha illallah dosa salah sehara oleh 12 tahun niki terhapus si nenek. No. Niki ro kelebihan la ilaha illallah. Angkat sampunan tak malas-malas apalah berzikir la ilaha illallah. Adik tercemoh senang sehingga kita sebut Allah, kita kuih nenek, kita puji Allah dengan kalimat la. Amun masalah pahala yang dimutetong, dimutetong lain pahala-pahala ibadah selain yang bontetong. No. Sembahyang berarah hitungan, zakat berduin hitungan, haji umrah berduin hitungan. Namun pahala la ilaha illallah dikin di berduin hitungan. Ia kembik isi luwik. Nabi bahasa manik ini dalam hadis kudusi Nabi Musa tahu berbahasa manik. Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati wa ma fiha wal ardo wa ma fiha, andai langit lantung isi, bumi lantung isi, wudiat fi kifatin, tertolok oleh supuk neraca, supuk timbangan, wa la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah tertolok oleh stoik timbangan, la rajahat jan beratan la ilaha illallah. Bandingan kaca langit lantung isi beratan la ilaha illallah.
ada yang bersedekah mungkin dengan masrik sampai maghrib isi emas, isi gabah, isi mobil, nak pindah permata, nak pindah montor, nak pindah kebun bangkat, nak pindah durian. No, dengan masrik sampai maghrib menjadi bersedekah. No, isi dunia nikis cuma bersedekah. Masih belian pahala la ilaha illallah. Nah, niki ruwen kelebihan. Yang pun makin tiang pelonggong ada sa deman zikir. Ya kena. Ha? Ada sa deman zikir. Mu zikir niki itu sebut Allah. Itu puji Allah. Nenek deman tersebut demen deman tekuih. No. Ibu. Ya. Ibu. Ya. Deman tekuih sida. Kuat lalu lagu. Ha. Amunita jadi manusia terkuat lalu terkuih nyempera. Ya. Yeah. Cobaan baik. Pesan. Lalu ke pesan bapak. Ke. Ha. Kuih doa oleh pawon. Kuih. Kuih dah kena datang. Kuih baik. InsyaAllah. Serangan dah pelonggo. Ha. No. Lagu amun Allah Ta'ala sayang kuat terkuih sayang demen. Nah, saya yang kuat tersebut saya yang teman. Ia tanda cinta. Tiang peluh tanda cinta jok Allah kuat dan tersebut Allah. Amun makin tiang peluh niki kayun tercinta demenan si nenek kuat kuat sebut Al kuat Al sebut Allah. Nah, sebut Allah niki yaran zikir. Jadi setiap sebut Allah yaran zikir. Sehingga zikir niki artinya menyebut bekuih. Nah, tiang peluh makin amput tepian beweh niki adi sak tahu sebut Allah. Sehingga beweh niki yelui pengebis, yelui paling luik apa paling luik salah. Ha? Ampun sekik dan tepian si nenek beweh. Ha? Ndi embarak mata, amun mata dua, amun kentok dua, luang hidung dua, seki bewih. Ha? Bewih ni kira seki. Angka seki piang si nenek. No. Ha? No. Ya kembin. Dah kanja seki piang bewih si nenek. Ya lebih an. Dia raus kajak penentang. Kajak penengah. No. Ha? Penentang dakan dua dua sekedi entah nyerio. Kentok dakan ja dua sekedi entah tengah. B dakan ja seke di tutu. Ya ni bo. No. Ya betul biasa. Apalagi dua. Oh, eh asal timba lu. Kentok seke di julu seke. Nah, ya mo seke. Nah, makin bewek niki ampun tepi asik dendek suruh sebut luwek-luwek lewat bewek. Sehingga bewek niki adalah iluwek pengebis. Iluwek gawe sholat, gawe salah. No. Amun sholat ya sekedi. Yen. Pertama batu tiang sajulu, luwek pengebis. Bewek niki. Ibu. Ya. Berdua ada anting-anting. Aje pira kira anting-anting. Arah aje 2000. 2 juta. Ha, ya 3 juta amun dengan. Jadi beli lalu di kasa. Anting-anting bisa 3 juta. Ha. Kemudian cincin. Semel bercincin 10. Boleh anak sampai dah terhina. Ha. Paling-paling rata telu, deh. Nasa telu niki, ya pitu juta lah. Aram pitu juta hat telu cincin. Enggak. Ah. Okay. Niki cincin, deh mang kalong. Berdua de kalong. Aram aram pirgi siang. Pirajin. Mak, mau rajin 10? Ah, 10 lah deh. Gelang
gelang dua. Dendik lebih laluk din salah rua. Ha? Rekeng 15 lah. Ha? Gelang 15 juta. Kemudian cincin 7 juta. Kalau 10 juta. Kerion 3 juta. Pira no? No. Telung daseli 5. No. Ia ajin emas. Ha? No. Lagu makin yang mudah bandingan biayin biwih masih lian biwih. Ha? Masih lian pengemis biwih. Kanci kentok, gelang, cincin, kalau. Ha? Amun biwih andin makin berumur 16 tahun. Rata-rata sejeluh pengemis beras sekilo. Berarti amun setahun telu timbang 16 sekilo. Ya sebis sesetahun. Amun berumur 16 tahun berarti telu timbang 16 kali 16 pirton. Ha? Ya sebis biwih. No. Ha? Beras doa nampak nu. Diman kangkung pirterak. Diman air pirsumur. Diman gula pirtimbang. Diman siya malik pilih karung. No. Biwih doa ni pinumak. No. Ya. Ya pun dia nak anting-anting biwih. Sehingga yang lewat pengebis luak. No. Ha? Nah, ia pun lantaran si luik pengebis sendiri makin ia pun terbayar si kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyak menyebut Allah. Banyak-banyak memuji Allah. Memuji Allah. Kemudian biwih niki adalah yili ansalah kaca timbang halainna. Badian kaca penentang yili an dusun biwih. Badian kaca kentok masih lui an biwih. Badian kaca ima kaca naik masih lui an dusun biwih. Ha? Sehingga setiap tiang peluguh niki kumpul kaca dua, kaca telu, kaca tempat, lima dan seterusnya. Ha? Ang tidak tahu kalau ibu apa, pangpong, pangpong, pangpong. Pengajar si teraus kadang-kadang balas di ujung-ujung jas batur sim senggol. Yen. Apalagi cara saya tahu apa malikan limbal-limbal saya serun. Nah, niki adalah bewe. Yang pun bewe niki ilu isalah. Amun lu isalah banyak-banyak istighfar. Lu sebis harta benda nikmat Allah banyak-banyak menyebut Allah. Berzikir kepada Allah. Lu salah lewat bewe. Lu entar baca istighfar. Sehingga menurut ahli tasawuf sebagian. Bahwa tiang peluh diki berasal dengan api, angin, air, air tanah. Namun saya biasa nantung awak diki asalnya api, angin, air tanah. Lalu ada sebahagian ulama berbahasa bahwa api diki oleh kentok. Ha? Kemudian angin diki oleh hidung. Air oleh penentang. Bibi oleh tanah. Apa orang tanah oleh bi? Tanah oleh. Tanah oleh bibi. Berarti tanah niki adalah tahu nyuntuk oleh bibi. Ha? Asal tanah bibi. Ikembin buktian. Selama tiang pelungguh niki irup. Oleh kelemaknya kebian. Biannya keperak menah. Ani tengraus kanci batur, enggak sih tersebut tanah doa. Ya? Enggak sih teraus tanah. Coba Bali atraus Bali tanah. Bangkat kebon raus bangkat kebon tanah. Ha? Sekolahan kantor tanah. Lantung makanan makanan sastres keloran si terbicara. Ime padi, ime kandau kelak, sebagainya. Niki adalah selapuan dengan tanah. Jadi selama irup tiang peluh niki, enggak sih teraus tanah.
ikumbin sehingga itu nyuntuk tanah oleh bi oleh biwi ditendah imula asal tiang buku kita tanah jadi asal tanah kembali jok tanah yang kata irup enggak tanah doang tahu ia setegajah tanah setekeloran tanah setebicara tanah yen saksi demenan tanah ini apa itu jadi tanah beras ibu angkamu kena tanah si batur sampunan tak menggah sampu sili enggak ganti sili enggak sili kena tanah sehingga tiang pelukur dikit tanah no bebukti asal tiang pelukur dikit berdua yang tidak amat arah ini amat ibu ini amat niki nyengken masing kocet lai keluaran nasi keluaran jaje kangkung komak segala macam saksin keluaran niki itu oleh tanah lauk makanan jarin ina ibu tiang pelukur niki masih iya sing keluaran nyengken sadar yen nasi komak kangkung botor lebuwi satiwati oleh tanah dakak jaje jarin lagu jaje niki asal tanah kan tepi jadi tepung tepung niki beras beras niki dengan tanah berarti tanah ya bapak kanci ibu tiang pelukur niki adalah ikeloran tanah ni mindah merari nah oleh awak niki adalah yaran sperma oleh bapa oleh ibu yaran ovum amun secara singkat yaran mani ha? Mani inak mani bapa yen no. Nah mani bapa kanci mani inak niki adalah asal tanah makanan-makanan niki yasal nah ni minuah menu-meni ha bapa kanci ibu kumpul manisa dua nah ini yang kumpul manisa dua jari darah darah ngonek jari daging nah jari daging tepiang kentok kime nai bewe hidung mata dan seterusnya nah berarti jari nawa awak tite jari no, lalu dia mah tahu lah sing layak dia mengingat dia mengingat dan tepiang ha? Nah, ni minta jari barak nike berarti ite nu tanah. No. Ha? Saya antiru pulih dunia, saya antiang pulih ni keluaran tanah. Asal tanah, kemudian si keluaran keluar tanah. Ha? Ia ambu semakin berumbu, jadi tanah. Ia berarti atur siang sabaru, ambu terkena tanah si batur, dini sili. Sehingga ite nu tanah. Yen. Amut di nyatu ibu entan itenu tanah bales datang balik ha? Langsung mandi dende wah jam beli-beli aparan sabulas kota aseki wah beli mesam sebis langsung sekaligus ada semeret gati ha? Niminah mone semeret terus pakaian pasang jelebab tang kelambi kereng selane musugul jok rorong ha ni minah irap tembak ha usang tame mari dalam bali membuka kelambi itu odor bungkak kira-kira napi ja sugul emas atau kepeng pedas napi ja sugul kan tak biar di tanah anu pada kemones terbaru nah niki menunjukkan bahwa ia bukti yang luku di kita tanah angka makin dakar-dakar memang hina tanah tanah niki selapuan bangkin manuk tersaut jok tanah bangkin sapi talat jok tanah dedurut saut jok tanah sebaik-sebaik tertumput si tanah yen no ya hina mun tergenjah mu bais no lagu amun solah tanah jab tanah niki insyaallah taik derajat we can the dure wah demboy dengan pia dure
no. Dengan pihak dure, dure niki tanah, yen. Dengan tanah. Pertama tertimpa tanah anu. Mentekerem. Nimin wah jari duri terjeluk. Nimin wah terjeluk tertunu, yen. No. Amun wah jari duri bitau. Tu paling atas tau. Selapuan manusia buat duri tahun tindo. Ima raja, ima datu, presiden, apalagi tiang peluru jadi yang kangkung. Dina ada cerita dengan tindo oleh duri kecuali dengan doga. Ya. Nah, ia masih mungkin tiang peluru diki asal awak nikita tanah. Lagu amun bagus dan tajab, insyaallah mulia taik derajat. Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Berbintang kerem baraduri baru. Tekerem tetap bintang timpla. Kerem diri tangka. Napis kerem diri air wudu. Tetap wudu. No. Yen. No. Ni min debata wudu. Min debata wudu. No. Berarti itu kerem diri berantan apa tanah sepiak jari duri timplak malik ikan timplak timplak malik diri no ha? Ah sembahyang tahajud no ah bangku anggu no tunuk diri no jeluk diri tunuk diri berembintan berembi-rembi kepanas ngelik rorong berembi kepanas ngelik leah berembi kepanas di lapangan lampak berjamaah lampak lalu ngaji pedas ya. Insyaallah amun jayin tanpa jab makin tanak berupa awak diki maqamam mahmuda taik derajat pedas. Nah, yang buat bangkit tiang peluru tiki adis betul-betul jari panjak Allah. Jari panjak Allah. Nah, ya kena la ilaha illallah niki adalah tingkatan pertama adalah tingkatan mubtadi napi makna la ma'buda bihaqqin illallah. Dinara jata sembah kecuali Allah. Dinar atau sembah kecuali Allah. Nah, ia maknanya adalah daripadanya kepada Allah. Dari tiang pelungguh kepada Allah. Ite julu amput sembah Allah. Merasa ite arak, merasa isi tahu, merasa ite sehat, merasa ite kuasa. Nah, ia sembah Allah. Nah, niki Allah mubtadi wadina para. Tingkatan pertama. Tingkatan SD jadi menyembah Allah ikembe sehingga tiang belum dikitu gas adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya aku ndek kepiak jin kaci manusia mandek nenek kecuali adik sak sembah aku tugas tiang belum dikit adalah menyembah masalah rezeki urusan Allah no dendek milu-milu oleh urusan nenek. Bukan tiang peluru nyembah wah. Nama rasa rezeki ini juga urusan Allah. Ini mikir-mikir. Arab pegawaian gawe, no. Beli bangkat nambah, no. Beli proyek ngelu-ngelu. Jadi tukang pasang bate, no. Betok-ketok. Jadi ini mikir-mikir apa jaka kelemah. Ini dia tiang peluru. Nah. Tugas tiang peluru niki adalah ibadah. Nah, ada saya betul-betul makin tiang peluru niki ibadah sesuai dengan tuntunan agama. Dit ibadah niki tidak putus. Tidak mentelah. Selama tiang peluru niki masih hidup, tetap tuntut ibadah. Nabi manik Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinanmu. Maksud yakin niki adalah mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut.
sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Sampai mati ibadah. Jadi sampunan dan lain tafsiran ayat iki. Sopuk golongan ayat iki lain tafsiran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinanmu. Amumah kamu yakin tan arah Allah berarti engkah nyembah. Ya ampun kah nyembah batur. Ikembe singa wa yakin tan arah Allah. Nah, ilain tan tafsiran ayat. Sebenarnya yakin iki bimana al mautu mati. Jadi sembah Allah sampai mati. Lagu ni kadang-kadang sepuh golongan, sepuh kelompok menintang ukuran. Lampak lengan karan jangkong sampai datang pinggir hati. Amo sampai pinggir hati, engkah lampak. Wah datang. Ya. Ini danu bait anun, tafsiran. Lampak lengan karan jangkong sampai pinggir hati. Sampai pinggir hati, engkah lampak. Nah. Sembah Allah sampai datang keyakinan. Amum wah yakin tan arah Allah. Allah seki yakin bahwa ia sapiak, ia sairupan, ia samati. Berarti yakin tan arah Allah. Engkah sembah Allah. Ngunin. Dan ia pengertian. Maksud niki adalah sampai sampai mati. Nah, niki adalah ia makna la ilaha illallah. Martabat pertama adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Nah, makin tiang logo dikinyembah dua macam secara garis besar. Arak sak nyembah secara syariat, arak sak nyembah secara tarekat. Apa hakikat? Sak pertama nyembah secara syariat. Syariat iki awal. Ha? Ye kadu aturan. Ye samonya. Nah, awak diki nyembah pokok gawe ibadah yara nyembah. Arti nyembah niki adalah tunduk. Saya tunduk Allah. Amun tunduk jok Allah berarti yara nyembah. Lewat sembahyang aran nyembah. Ain tak puasa nyembah aran masih. Nah, ain tak zikir nyembah, baca Quran nyembah. Bisa perintah Allah amun tunduk berarti yaran itu nyembah. Nah, makin nyembah niki lewat awak. Amun awak tenyembah yaran nyembah syariat. Nah, amun awak nyembah niki lewat syariat, amun sembahyang Ka'bah handang. Namun ibadah-ibadah rasa lain yang bimbingan dan kanggun baca Quran, ayat tak zikir. Lalu sepaling abdal adalah menghadap kiblat. Sehingga kiblat niki adalah termasuk rumah yang paling mulia yaitu Ka'bah. Sehingga amun teng apa orang gawe-gawe sandi ni ye, misal kada hajat atau menek, ningkan wang nang kiblat, ibu. Ibu, ya. Dengkanggu andang kiblat, berbibi gopoh, oleh murim bali, oleh telabah, dengkanggu andang kiblat, amu oleh tahu segalan, lagu amu tahu sa tertutup, arak dinding, arak tembok, kanggun, lau orang seolah, kanggun, lau makruh, misal di WC. WC ini nandang daya, ini nandang lauk bak tandang. Jadi berarti ini main tokol kiblat tandang, ya. Yeah. Nah, ini jadi haram sehingga yara penghalang. Sanding kanggo niki adalah andang kiblat yang kena menek yang kada hajat nu oleh tahu segak segala. Nah, oleh bangket misal, oleh lendang, oleh kebon. Ning kanggo beras ibu. Nah, berarti makin seandang kiblat iki adalah ibadah, kenyekan gawe ibadah. Nah, sekedua ibadah secara hakikat. Amun secara hakikat ning kadua awak napi kadun.
adi. Misal zikir atisi, sembahyang atisi. Lalu tetap noh tiang pelukuh diki sekadu awak. Awak tekadu lagu atit diki ye jari ngelurusan. Sehingga amun dekadu ati dini lurus. Ye kembin. Sehingga tiang pelukuh diki buktian. Adin ibadah napi-napi, adin mazikir bisa. Adin tak zikir. Baiknya zikir yang kata Allah, yang ke pertengahan, yang kata kasap. Ini kadang-kadang di titik lurus angan. Di titik ingat. Nah, ia buat makin amat neman tahu ingat zikir, luik-luik tanpa zikir. Namun tak tahu ingat zikir, apapun ini kanggu. Ikanggu, apa-apa tersebut. Sehat pandang adalah ingat. Lalu paling solah jak la ilaha illallah ingat oleh atin. Adin sembahyang nganjang baca patih ingat oleh atin. Nah, jadi segala macam ibadah niki harus arak sadua. Ibadah awak iaran ibadah syariat, ibadah ati tepan ibadah hakikat. Nah, makin kebanyakan tiang pelukur ini kadang-kadang dikman. Tama joka, soli dalam. Masuk jadi luah. Nah, luah niki perbanyak. Nah, andin zikir, perbanyak zikir. Andin sembahyang, perbanyak sembahyang. Dini cukup si sembahyang wajib niki, ibu. Nah, dini cukup sembahyang wajib. Mbiye, sembahyang sunat endah. Ikembin. Sehingga ibadah lewat sembahyang atau napi juga niki, amun sekedar wajib niki itu bayar hutang, itu bayar hutang. Nah, sah sunat-sunat niki jadi untung. Nah, yang bertesuruh sembahyang wajib sah lima waktu niki bayar hutang. Amun tahu sembahyang sunat, ya jadi untung. Ini terus sembahyang sunat, zikir si kanu. Mana-mana la ilaha illallah. Bisa kayun selawat, istighfar, subhanallah. Niki jadi untung. Jadi dini cukup aja sembahyang sa lima waktu. Amun sembahyang sa lima waktu niki itu bayar hutang. Bayar hutang. Niki oleh awak niki hutang tiang pelongo. Iya ampun. Beratur tiang saja dulu. Amo sembahyang zuhur niki, ye utang, be utang te. Dua perenteng, dua kentok. Bayah zuhur. Kemudian asar, ye sudah bayar hutang. Be utang kli awak niki, dua ime, dua na naik. Kemudian sembahyang maghrib dua rakaat, ye sudah bayar hutang. Be utang, luang hidung sakit biwi. Kemudian sembahyang isya empat rakaat utang dari awak niki itu bayar sembahyang isya biye lendong isi uat tolak pedas. Kemudian sembahyang subuh bayar hutang lebih hutang tu dua soli bawah ya mahal mahal. Coba dengan no melet menek nintu menek jutaan sin bayar sangka mah hepuh sembahyang subuh dua rakaat angka rajin rajin sembahyang subuh bayar hutang no lancar sin menek. No coba melihat enggak ada hajat no lancar no melihat enggak ada hajat lancar dia mah ngonek-ngonek aja ngunci-ngunci. No niki menunjukkan bayar hutang coba yang petesuruh ibu bapak
nyengket sak sogol dengan WC buat nyetor baru yen sogol dengan WC yang petesuruk bedul gufranaka alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa afadi. Ya Allah, ampunilah aku. Sangka jangan dengan ampun oleh nenek itu tamu wisi sugul wisi. Hah? Apa aja salah tamu wisi sugul wisi yang ingin dengan ampun? Oh, hadis yang di teparan bahwa irup niki ada kuat kado si sugul tamu wisi doang. Yang benar gufranaka malik alhamdulillahillazi azhaba annil aza wa'afani. Segala puji Allah, syukur oleh nenek entah saya ini telang penyakit penyakit ibu nu ha yen amun tengelor kawan sampai sejeluh di ngelor yen ada ukuran puasa sejeluh semalam kawan no lagu amun dia milih subul kawan sejeluh semalam dinyal dengan kawan. Nah, nikirun penyakit wah telangan tesi nenek subul. Nah, lemak lat ibu mereka jah. Wah, lebih-lebih barak niki intan, dah barak niki arah solit tengah. Amun temelingkih nyengken tebegawi, nyengken ngaji barak niki, mu melek tekeda haja, melek jokai, berembi mentah. Semel mabelengka amun langsung jok telabah dim semel ka mai kajah ade sangkah melet gratis gratis nyara bayah-bayahan lemba alat mbimbi tok mengaji kumpul kaje dengan luwe mu tengah tok melingkih mu melet jokai nyara bontahan buntul kereng. Buntul kereng. No. Lagu ndek do bekereng. Sepan buntul. Ha? Lagu peselana kedontan nun tangkong. Apa hasil ka dunia buntul? Ha? Andin jelebab jelebab buntul. Amung kereng di nara. Lu sepaling solahan kereng atau jubah. No. Ha? Nah, insyaallah rek. Baris nyata ngonin, arah itu belum melek, rak di malek. Nah, insya Allah engkah melek. Nyangkem engkah ngaji, sampai datang balik engkah melek. Lagu onyak-onyak, limin buka, baris jadi terbuka. Soal limin buka langsung. Nah, niki yawat. Nah. Amu mencret dan bawa si WhatsApp baru ha? Kecuali kadu pempes kadu nah niki adalah makin kembali jok pembicaraan baru ha? Bahwa kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, makin ia tak, ia tetepan, istiqomahan. Ha? Ikembin, barak kalimat, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nuba'asu'i. Kalimatu haqqin, seterpalang kalimatu haqq niki adalah la ilaha alaiha nahya. Di atas kalimat la ilaha illallah kita hidup. Nyekin satirupan tiang peluh diki variasi. Wah tersenang, wah tersusah. Yen. Yeah. Wah tara, wah diara. Ara sa sugih, ara sa jelang. Yen. Yeah. Nah. Ara sa sehat, ara sa sakit.
kenyekan sairup yang peluh diki berembip pun keadaan apakah nyekan sehat nyekan sakit arak maupun diarak sungih maupun jalan harus disertai alaiha nahya adin tetap hidup dalam kalimat la ilaha illallah. Pedas nyekam susah la ilaha illallah, nyekam senang la ilaha illallah, nyekam sogih la ilaha illallah, nyekam terjelang la ilaha illallah, nyekam sehat sakit la ilaha illallah. Nah baru wa alaiha namut dan di atas la ilaha illallah niki adalah kita mati, menunjukkan bahwa hidup mati bersama la ilaha illallah. Nah, insyaallah mati dikijua iya masih. Arak senang arak susah. Yang buat makin tiang belum diki, amun kayu senang ni minta mati, ni minta mati, tetap mengucap la ilaha illallah. Istiqamah. Insyaallah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah. Summastaqamu kemudian istiqamah. Sekali mengucap la ilaha illallah sampai mati la ilaha illallah. Sekali mengucap Allah sampai mati Allah. Berarti yang istiqamah. Amun jayin tanta irup. Hidup mati dengan kalimat la ilaha illallah. Napi isbat atau dengan kalimat isbat Allah Allah Allah. InsyaAllah tatanazzalu alaihimul malaikah. Pas diminta sekarat, lemak turun malaikat maka selangit. Di tiang pelukur dikin jekat sekarat. Napi basin malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Dindik takut. Dindik takut mati. Dindik takut datamu kubur. Wa Allah tahzanu. Dindik susah. Dindik bersedih. Tinggalan keluarga, tinggalan harta benda, tinggalan dunia. Wa abshiru bil jannati, pada bersenang untuk surga mandek malaikat. Nah, niki dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang buat makin yang belum kodiki irup mati si kalimat la la ilaha illallah. Pedas? Pedas. Nah, niki entah.